كنت عم حمل الكرتون جميلة كله. جميلة عشان الشوربة، انت عملت شوربة؟ ايه. مدام اي ميك فيديو. هذا ساوند اوف ماي ميتام، اوكي؟ ماي ميتام هيلبينج مي ان ذا كيتشن. She's very good. She's very good. She since I'm 6, she take my place. She take my place. And all take over my place. Thank you very much, madam. But sorry, I cannot take a picture my madam. She is local. She is Emirati. So I just give you sound, but I cannot give you the image, okay? Lila is the best nanny in the world. Thank you. Dengarkan kan, itu ibu saya loh. Ibu saya sungguh, sumpah ibu saya. Nyuci itu, nyuci. Nyuci, this is. Oke, ini setelah ini nanti kita goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lela Abu Dhabi. Apa kabar kalian semua? Ini tadi aku baru saja pulang dari beli kebutuhan laundry, dan sebelum berangkat itu anak saya yang kemarin pergi ke Qatar karena ada peluncuran bola baru dari Adidas, dan dia sebagai wakil Adidas ya, yang dari UAE. Dan kemarin pulang waktu aku di rumah sakit, katanya dapat coklat gitu, terus aku dibelikan ini khusus untuk aku, padahal aku gak suka coklat. Tapi anaknya itu memang super coklat, apa saja itu makannya pakai coklat. Terus ini aku mau apa ya, menceritakan hari kedua puasa kami tadi ada apa saja ya. Karena hari pertama aku di bantu oleh Novi sama Abdullah, dan ini hari aku dibantu sama Zaid dan nyonyaku. Nyonyaku cuci-cuci piring, Zaidnya bikin salata, bikin meatball ma'al potato sauce. Aku ya cuma yang nyuruh ini itu, ini itu. Enaknya sepertinya jadi nyonya. Oke. Begitulah sayang, keseruan emak ya yang ada dari Abu Dhabi. Dan enaknya menjadi seorang apa PRT itu kalau yang sudah lama begini, biasanya sudah saling mengenal. Dan kalau ini sepertinya kalau aku sakit saat ini ya, saat ini kan aku lagi baru pulang waktu puasa, besoknya puasa malamnya aku kan baru datang, jadi mereka itu masih bagaimana ya, saya pergi sedikit nggak boleh, pagi-pagi itu mereka sudah bangun, jangan keluar panas, jangan keluar panas, katanya nggak usah puasa saja, wong Tuhan itu lo menyuruh kita kalau sakit nggak boleh puasa, boleh puasa di lain hari. Terus aku ya bilang iya, tapi di lain hari aku susah males bayarnya. Terus akhirnya ya itu tetap puasa, memang aku nggak pernah aku di hari puasa itu off atau gitu ya, nggak ada cerita itu dalam hidupku, belum pernah. Biarpun sakit nggak ya, alhamdulillah ya, nggak pernah sakit yang begitu parah gitu, belum pernah. Oke deh, sampai di sini dulu dan ikuti apa saja dari pagi hingga malam keseruan Lela, yaitu kemanjaan Lela di rumah ini, oke? Dan sebelumnya, please bantu dong subscribe, like, share, dan komen, oke? Yalah, let's go, ikuti. I teaching my baby cooking. شو هذا كيف زي شو يأكل؟ هو ما شو يأكل جريند بطاطا. Zayed put tomato sauce on the potato. Today the food is so very delicious, Haikun. Or when I'm cutting stupid. Okay.
Sekarang aku tinggal gorengnya. Tapi kurasa tidak akan aku goreng semua. Mungkin akan aku goreng sisanya akan aku taruh di frozen untuk next time. Karena kalau terlalu banyak juga untuk besoknya kan nggak bagus ya. Ini aku bikin sorbet, bikin bikin meatball with potato in red sauce. Kesukaan anak. And salad, but I don't mix it yet. White rice and some sweet. It is enough like that. Life is so simple and our boss is so simple life. It's not so much complicated. Enggak neko-neko, makannya apa adanya, apa yang aku bikin boleh-boleh saja. Ini tadi aku bikin coba yang ngebantuin Zaidnya, ibunya, terus anaknya keluar masuk. Selama aku sakit ini, Masya Allah mereka selalu kooperatif dan selalu punya banyak pengertian. Alhamdulillah, semoga teman-teman kalian juga ya, kalian juga kudoakan majikannya semuanya baik-baik saja ya. Soalnya mendengarkan yang ada lagi viral ini dari Hong Kong, mungkin kita akan cerita tentang itu ya. Itu entah sungguhan atau hanya karena kepengen viral, tapi saya rasa bukan yang di sana saja ya, di sini juga banyak. Begitulah, Insya Allah kita cerita yang baik-baik saja dulu ya. Hari Ramadan, Allahumma inni saima. Sekarang aku goreng, tapi ini belum panas. Komporku masih kotor sekali kan, masak itu terus airnya tumpah-tumpah gitu ya. Ini juga aku bikin ini, kan ada kelebihannya ya, saya bikin coklat. Coklat bar, aku bikin gini goreng, nanti anak-anak suka sekali. Gitu aja kalau bikin sesuatu itu apa yang ada dalam otak bikin aja ya. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Oh, still very hot. So I tutup, nggak terlalu panjang nanti. Come from hospital, no be bring me the huge. No, it's mine. Mine. Thank you, people. For you. Yeah, I will all eat this one whole day long. Jadi anakku belajar bikin masakan. Kalau jam begini tuh repot sekali. Boleh masuk. Nanti like half away. Half spoon of that. It's okay? Ya, more. Asal nanti. Oh, lemon yang tetap aja, lemon. See guys, it's crunchy, look. It made alone. And this one, jubna. Nah, ini sopnya udah jadi. Azan tinggal sedikit lagi, jadi azan tiba ininya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau goreng, apa apinya kalau goreng apa minyaknya yang panas ya, panas enggak medium, jangan panas gosong tapi panas biar bisa apa itu merengkil biar merutuk mungkin kayak kerupuk. Kalau dingin enggak bisa seperti kerupuk itu yang melentus gitu, tapi kalau panas akan bisa melentus gitu.
kulitnya kan tipis, dalamnya kan sudah masak, jadi nggak terlalu lama gitu. Gorengnya nggak terlalu lama. No? I don't know inside. No, please, can you bring inside all the stuff? What stuff? Akel. Okay. Ramadan Karim, Ramadan Karim. Okay. Do you have a new sandwich? It's only frying, let's melt all this. Gigi? What I carry, for example? I already put it there. This what? Yeah. Can cut, yeah, I can cut. Goreng hingga secukupnya saja ya. Nanti kalau ada kelebihannya ditaruh di frozen. Kurasa ini cukup. Udah ini cukup. Ini akan aku taruh di frozen. Soalnya aku sendiri suka ini. Suka pastel. Udah, ini saya taruh di frozen. Kenapa sudah? Ada pasar buka. Ada pasar buka. Karena aku masih punya ini. Ini. No, but you have to speak Indonesia, not speak like that language. Batata, maupun. I teaching the girls how to open the potato. Terus anak saya laki-laki itu kalau berkomunikasi kalau sama kakak saya yang di Indonesia itu malah berbahasa Indonesia tapi pakai script itu loh, translator dari Google. Ini orang-orang pada baik semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian sayang yang menonton ini mendapatkan majikan juga baik ya. Karena majikan baik itu enggak semuanya ada yang masalah. I'm gonna make it very fancy. Look very nice. Sambusa kudrawat, okay. And menawarkan sambusa. Tapi aku ditanya itu enggak aku jawab. Sayangnya gimana gitu. Belum saya jawab. Aku ini satu sakit. Di bel orangnya sudah dapat tempat. Kalau ada orang yang mau menemani aku. Tapi paling kalian punya majikan lebih baik dari aku. Ini majikan saya itu sebenarnya baik ya. Tapi sebelum aku juga datang pergi kok. Tapi setelah aku enggak. Nempel terus. Oke sayang, ini cerita makan sore atau dari pagi aku kerja ya. Oke, saya kasih tahu. Hingga masak, makan, masak bersama keluarga. Semoga kalian terhibur atau mengerti pekerjaan orang yang di Timur Tengah sini. Jangan lupa ya, subscribe agar aku lebih suka lagi dan orang-orang sekitarku mendorong aku untuk membuat terus videonya. Assalamualaikum. Come from hospital, Novi bring me the huge. No, it's mine. Mine. Thank you, people. For you. Yeah, I will all eat this one whole day long.